terlanjur, kita jauh melangkah. Kau katakan saja. Duet sama Dewi Yu. Tapi kita tuh ya, kalau sama Bu Dewi ya, aduh Bu Dewi ini kan senior banget, sungkem ibu. Soalnya ibu nih walaupun senior, tapi tau gak sih A, dia tetap sama junior-juniornya tuh merangkul. Ya, harus dong. Luar biasa. Saya dari dulu pengen duet, kalau karaoke lagu pasti ini nih. Iya. Emang ini pertama kali? Pertama kali duet sama Bu Dewi? Iya. Nah, kalau di karaoke kan duet sama dia nih biasanya. Bisa sama aku. Bayu ini mau nanya-nanya ya Mbak, ini umurnya sepantaran sama aku, Le. Jadi aku tahu banget gitu Mbak Dewi itu. Dan sering bareng kita dulu ya Mbak. Iya. Nah, kalau mau boleh tahu Mbak Dewi itu tahun berapa sih? Aku lali banget awalnya tarik suara. Kalau nyanyi mulai 5 tahun. 5 tahun. Terus juara Jawa Barat, se-Jawa Barat dari umur 9 tahun. Itu 5 tahun. Pakai clip on aja. Nah, Ibu, dia gerak. Iya, Nak. Pakai ini dulu dong. Ini Mbak. Pakai ini enggak? Maaf ya. Sound udah kelar. Facial. Oh iya, facial. Facial. Sound udah kelar ini, Bu. Udah, sound udah. Kabelnya, Bu, kabelnya. Atur nuhun. Dari tahun berapa, Mbak? Kalau nyanyi, kalau nyanyi umur 5 tahun itu tahun 66. 66. 5 tahun Ibu udah nyanyi? Iya, udah ngamenan di sunatan, udah di tenteng-tenteng. Terus juara se-Jawa Barat umur 9 tahun. 9 tahun. Itu tahun 70. Tapi kan abis itu kan Ibu juga acting. Kalau acting mulai? Nah, acting itu mulai umur 12 tahun, diajak sama Eyang Titi Puspa tahun 73. Filmnya judulnya Bawang Merah Bawang Putih, pemeran utamanya Bruri Marantika dan Tanti Yosefa. Aku masih kecil. Masih kecil terus bisa duet akhirnya ya. Suatu saat tahun 73 sampai ke tahun 95 tuh 23 tahun ya. Baru ketemu sama Bung Bruri. 23 tahun, begitu panjang ya. 23 tahun duet terus booming banget, Lek. Emang multi talent. Iya. Jadi tarik suara dulu. Kalau ini kan tarik delman dulu baru nyanyi. Tarik tambang ya kalau kesel. Aku sama istri kok gitu sih? Iya, oh istrinya? Iya. Gak ngerti, viral. Dulu sekarang jadi istrinya Sapri gitu. Mbak Yul ini umur 16-17 tahun pernah bikin lagu yang ceritanya sama dengan lagu Cibi. Cibi. Yang diam-diam semua. Diam-diam. Oh, iya masih ingat. Lagunya aku bikin lagu. Iya. Aku cuma bisa main gitar itu tiga chord. Oke, C, F, G. Ya, pokoknya A minor, G gitu. Terus aku suka seseorang yang orangnya nggak tahu. Jadi lagu 17 tahun. Iya. Makanya diam-diam suka. Zaman itu kan pakai kaset ya. Iya. Jadi bukan patah hati, tapi karena orangnya nggak tahu kan jadi sedih sendiri gitu kan. Terus ngulubut. Apa? No, ngulubut. Iya, ngulubut. Terus aku ngegitar, bikin apa? Nyetel dulu zaman kaset ya. Iya, kaset. Terus kasetnya udah jadi, aku kirim ke Jakarta kalau pas ada permintaan nyanyi buat nyanyi di orkestra Telerama zaman dulu. Pokoknya kalau nyanyi di TV harus lagu ciptaan sendiri gitu, gagayaan. Gayanya ya gitu ya. Akhirnya, tapi masih ingat enggak lagunya, Mbak? Masih sih. Masih coba. Banget. Coba. Gimana, dikit Bu? Aja. Dikit aja, Bu. Mengapa tiap kali ku bertanya tak pernah kau berikan kepadaku sesuatu harapan yang indah. Itu satu. Terus keduanya lagu Cukup Sekali. Kupikir kalau orang jatuh cinta tuh hanya sekali. Dulu. Dulu ya. Ya dipikir, wah ternyata bisa berkali-kali juga ya. Itu kan ibu-ibu komplek ya. Ya kan ibu gitu juga. Jatuh cintanya kan berkali-kali. Bukan ya. Kepo. Diam-diam suka tuh diam sukanya sama siapa sih, Bu? Ada aja lah. Aduh malu lah. Gak mungkin lah.
Terus yang nulisnya. Jadi itu cinta pertama tuh yang diam-diam suka. Suka pertama dan gak pernah bercinta ya. Oh. Suka pertama, pertama kalau suka kan gak apa-apa. Hmm. Tapi bagus jadi sebuah lagu ya. Dan ternyata yang aku suka tiba-tiba dengar kabarnya menikah gitu. Aduh pingsan di sekolah. Aduh. Padahal dia dianya mah enggak tahu. Enggak tahu. Oh, jadi dianya enggak tahu. Enggak tahu. Siapa itu kira-kira Mbak Dewi? Ah, malu epo itu. Jangan-jangan dia. Tanya aku. Jangan-jangan kamu karena kamu juga bikin lagu kan diam-diam sunat. Lagunya gampang. Mas diiringin coba di cukup sekali merasakan nikmat cinta, sekali pula mengalami kasih mesra, terlindung bahagia, tiada dukanan menimpa, tak ada air mata yang mengalir kini, kekasih setia di pelukanku bahagia. Satu kau kasihku, satu kau milikku di dunia. Wow. Kayaknya lagunya enak banget kalau misalnya ya. Misalnya deh Bu. Lagu-lagu dulu. Udah direkam, terus aku bikin versi barunya, kata-katanya aku robah karena aku gak mau dianggap patah hati terus, jadi robah karena jadi doa. Jadi doa, benar. Cukup. Aku merasa. Oke, karena kita sudah kumpul semua, kita akan masuk ke Games Truth or Dare. Yes. Kita mulai dari Mbak Dewi. Okay. Ya. Silakan Teis. Pertanyaannya? Jawab jujur atau terima tantangan? Jadi gini Bu, kalau jawab jujur, Ibu ada pertanyaan. Ibu bisa jawab jujur atau kalau Ibu gak mau jawab, ada tantangan nanti. Tantangannya seperti apa? Nanti. Minum kecap. Pertanyaannya adalah Ibu ya, artis muda yang paling gak beretika siapa Bu? Mau jawab jujur atau mau terima tantangan? Terima tantangan dah. Terima tantangan. Terima tantangan aja. Tantangannya. Aku sih gak deg-degan tantangan karena aku sudah gak muda. Aku juga. Buat nada dari lirik nih. Agar jadi lagu. Bu, liriknya, di saat malam suguhkan sunyi, kutolak dan ku pergi di depan TV. Ya Allah. Di saat malam suguhkan sunyi, kutolak di saat malam. Dan ku alami pergi. Jangan kesana. Ke depan TV. Lalu ku bahagia saat ku melihat kalian disantui. Lihat kita. Iya. Payung hitam. Sedih. Kirain ralnya ini. Beda ya. Oke. Dan Mbak Dewi Yul ini hebat ya. Ketika berbicara dan juga bernyanyi selalu memakai bahasa ini, isyarat. Ya. Itu karena terbiasa atau karena mau janji sama anakku. Oke. Karena waktu anakku dua, Tuli. Waktu kecil, aku ajarin bicara supaya dia bisa bergaul dengan dunia luar. Karena dia bisa belajar dari gerakan bibir, kemudian aku perbaiki. Alhamdulillah aku penyanyi, jadi tahu bagaimana melatih vokal. Kemudian ternyata perkembangannya dia bagus bicaranya, walaupun tidak sempurna. Giska, almarhumah, dan Surya. Surya sekarang sangat lancar kalau verbal. Alhamdulillah, walaupun nadanya tidak seperti orang yang mendengar. Ya. Kemudian setelah berangkat dewasa dia
minta pertukaran. Saya sudah belajar verbal dari ibu. Sekarang saya minta ibu belajar isyarat dari saya. Oh, Najwa sekarang ibu selalu begitu ya. Luar biasa. Supaya teman-teman tuli yang melihat, ya, yang nonton, bisa ya. Tahu artinya, bisa tahu apa yang ibu nyanyikan. Apa yang kita bicarakan, iya. Jadi tahu. Betul, terima kasih sudah dibantu. Karena di sini nggak pakai, biasanya suka ada pakai yang di ya, TV itu kan. Ini nggak ada. Sama-sama nanti saya yang isyaratkan. Ya. Terima kasih. Oke, okay. Okay, selanjutnya. Buat Charlie Cibi nih, jawab atau terima tantangannya. Apa tiga hal buruk yang sering dilakukan Anissa Cibi? Jawab. Bikin keributan nih. Jawab. Jawab. Oke, okay, silakan. Tiga. Waduh. Tiga hal buruk. Iya, gak apa-apa. Jujur ya. Jujur lah. Karena di sini ya. Gak apa-apa. Harus jujur. Yang pertama, Anissa itu handphonenya seringnya mati mulu, lobet ya terus. Jadi karena sebagai leader kan kalau udah lagi mencar, kita lagi mencar, mau dihubungin gak bisa. Oh, oke. Okay. Buruk banget itu ya. Itu buruk banget itu. Nah, tingkat terburuknya dia hanya segitu. Apa? Karena apa dia baik banget. Satu, yang kedua, karena mati. Aku kan gak suka kucing. Dia tuh suka banget bawa anak kucing. Oh, iseng. Iya, aku takut. Okay. Yang ketiga, dia anaknya plin-plan. Jadi kalau misalnya kita mau apa gitu, dia nggak bisa memilih. Kayak oh, daun, kena angin, ngikut. Ya, ngikut. Oh, rabu. Nggak pernah tahu akhirnya dia apa yang mau. Kenapa kok rabu? Ya, rabu kan daun. Oh, aku suka makan dulu. Nah. Tahu nggak berusaha? Jadi tunggir, tunggir. Tunggir ayam. Tunggir ayam. Butut ayam. Tahu, tapi itu. Oh, itu. Kenapa sih? Ya, mau kemana ya? Mau aja. Mama. Ya. Mama, aku mau ke sana, menghadapi yang muda dulu. Yang kalau dibetakin gitu. Iya, Nunda dibetakin. Lu mau kemana? Lu di situ aja. Jauh banget. Di situ aja, Nunda. Enggak boleh ke deket emangnya. Di situ cuma pantun doang. Kan udah punya bini. Oh. Ada marmut di pinggir kali. Cakep. Lihat teman lagi naik kereta. Cakep. Wajah kamu imut sekali, bikin Bang Sapri jatuh cinta. Balas. Balas. Anak sapi mandi di kali. Cakep. Ini baru cakep. Ya, cakep, emang cakep semua. Nah, cakep, cakep. Lu ngomong anak sapi ngapain lihat aku? Sapi. Dia mah enggak lihat, kamunya aja yang perasaan. Kesannya kamu pengen diperes gitu. Sekali lagi, anak sapi mandi di kali. Cakep. Ih, Bang Sapri, kok kamu mau ke kali? Oh, iya. Coba. Bau, bau sekali, coba cium bau. Abi, mulai besok mandi ya. Mami lagi ada masalah, Maya. Dipanggil Abi. Abi. Oke, sekarang pertanyaan buat Angel. Maju, Angel. Hah? Sebutkan dua wanita yang bikin kamu cemburu. Kalau dia dekat sama suami kamu. Jujur atau tantangan? Jujur. Jujur aja. Jujur, oke. Okay. Siapa? Yang pertama, Mirabel. Wah, itu anggota. Anaknya. Masih anggota? Anaknya. Itu anak. Jadi, sejak punya anak, dia bagus, tuh bagus. Kayak aku tuh invisible gitu, gak kelihatan. Oh. Padahal di sebelahnya, hai Mirabel, gitu. Oh. Terus lu dicuekin. Terus begitu pergi, hai Mirabel. Gitu. Oh, kamunya dicuekin? Iya, gitu, aku ada di sini loh, aku bilang gitu kan. Okay. Terus? Didengar ini pasti sama suaminya. Dengar ini! Kapan? Mungkin suami kamu harus lebih ya? Bisa berbagi ya. Oke. Okay. Yang kedua? Yang kedua, Rin! Kok cemburu sama dia? Sahabat sendiri? Iya, kalau misalnya ketemu Rin, entah dia mau ojok ngobrolin apa, seru banget berdua sama. Enggak. Bukannya yang cewek pemain badminton itu? Susi Susanti. Bukan dong. Hebat Minton. Udah senior banget dong Susi Susanti, Mak. Oke. Oh gitu, ya. Terus satu jujur, lagi. Jujur berarti ya. Ntar belum masih satu lagi. Udah benar. Benar. Bawanya cemburuan aja. Enggak, ini mau tangannya pantunnya. Udah di situ aja kan suaminya ada di sana. Aja gak boleh. Sering cemburu sama ini, sering cemburu lu. Lagi direndam. Airnya anget ketiban cicak. Wajah kamu sangat adem
mirip banget udara di puncak. Balas. Angel, balas Angel. Balas Angel. Duhai abang, terima kasih. Cakep. Muka abang yang mana sih? Wow. Mantap. Oke, selanjutnya untuk Green Chibi. Jawab atau terima tantangan. Sebutkan dua personil kamu yang diam-diam kamu benci. Oh. Jawab. Ampun, Bang. Banyak, Ge, enggak cuma dua. Dua aja. Ah, kamu mau jawab jujur atau mau terima tantangan? Mau terima tantangan. Jawab. Wah, hebat. Hebat. Hebat nih orang-orang jujur tim. Semua ini. Satu? Satu. Charlie, kenapa kamu benci sama memang dia? Memang aku adalah musuh semua orang. Anda diam. Anda diam. Kenapa benci sama Cherry? Langsung sekaligus dua, Cherry sama Angel. Kenapa? Soalnya mereka suka bisik-bisik sendiri di pojokan. Oh, justru dia itu bisik-bisik gara-gara kamu mojok sama suami Angel. Oh gitu, kenapa Mar harus benci? Karena kan mungkin dia gak bisikin kamu. Kadang ini kan, kita lagi bareng nih, ya ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba Cherry sama Angel datang ke Cherry. Cher, sini. Oh, jadi berasa diomongin. Oh, berasa diomongin padahal belum tentu tahu. Mungkin dia lagi ngomongin Sapri, ya kan? Tapi enggak apa-apa ya. Sapri sih. Tapi enggak apa-apa dengan kejujuran ini mungkin nanti bisa. Betul. Diselesaikan ya. Mau ke mana lagi? Mantap. Kegirangan banget ini istrinya. Tak gigit kepalamu loh. Oke. Bakar ikan sembilang. Campurin margarin sama soto mie. Cakep. Aku kaget bukan kepalang. Aku mau pacarin, kamu udah punya suami. Lu udah tahu pantun lu aja udah ada suami, nyosor aja. Balas. Suami kamu ada di sini? Enggak ada. Oh, aman. Iya, tapi nanti di rumah nonton. Oh iya, enggak ada. Iya, nanti saya sebagai ketua santuy nanti di permasalahan. Oke. Boleh ya. Balas. Minta ampun sujud di kaki. Cakep. Biar belum punya laki. Mana mau sama aki-aki. Oke, untuk Feli. Aki-aki gue ya. Maju. Lek. Feli, maju. Lek. Udah aki-aki ya? Enggak. Oh, belum kan? Gimik ini mah. Oh. Gimik. Yang bener nih. Benernya kan? Yang benernya apa? Bah Kakong. Oke, Feli. Sebutkan satu hal yang kamu gak suka dari Mbak Nunung dan juga Mbak Iis. Oh. Jawab jujur. Saya minta jawab jujur, please. Karena tantangannya udah habis. Gak ada tantangan. Gak ada. Bisa diadain kan? Berarti kamu gak mau jujur? Atau mungkin kamu gak ada satu hal yang membuat kamu gak suka? Gak ada, baik semuanya. Berarti tantangan, ya? Lu ngapain sih ke situ terus? Mantul lagi. Oke, ada tantangan ya. Lu kasih pantun lagi boleh? Oh iya dong, udah pas. Boleh. Di situ aja, di situ. Gua tendang sama-sama. Moyong mulu. Lu kayak lele lu. Potong tiga kayu rambutan. Ada alang-alang tumbuh di kayu. Kalau kamu enggak keberatan, habis syuting kita pulang bareng yuk. Balas. Trik. Udah di situ. Bukan masalah majunya, lu baunya. Balas. Ya Tuhan, kopi pahit sayur lo deh. Cakep. Amit-amit deh. Sapri, jawab atau terima tantangan? Ada gue juga. Ada lah. Baikan Opi kamu. Kumis apa Bang Jarwo? Jawab jujur. Opi Kumis. Jawab jujur. Berarti Jarwo enggak baik. Enggak baik berarti. Memang sudah baik juga. Apa? Kita mau milih Jarwo. Iya. Opi Kumis. Milih Opi Kumis. Iya. Berarti karena dia sering banget minjemin gua duit. Oh. Berarti Jarwo pelit. Ya enggak juga kan jarang ketemu kalau sama dia mah. Kan bisa teleponan. Kan bisa teleponan. Tahu. Mancing-mancing lah ya. Kenapa sih? Kan suruh milih salah satu. Ada masalah apa sih sama Jarwo? Ada masalah apa? Jangan pakai melotot.
Beneran gak ada masalah? Gak ada. Silakan Bang Jarwo. Silakan Bang Jarwo. Bang Jarwo akan kembali setelah yang satu ini.